bersama saya Emon Jawa tentunya ya, dengan konten-konten yang tidak berfaedah, game yang sangat konyol dan juga tidak manusiawi. Hahaha. Dan kali ini Emon mau kasih tahu kalian bagaimana cara menyelesaikan quest dunia pertemuan singkat dengan burung langka. Dan ini lokasinya ada di sini, kalian teleport dulu aja ke sini cuy ya. Nah, pokoknya lewat teleport ini. Dan untuk lokasinya itu sekitaran sini cuy. Gua kasih tanda ya. Nah, ini dia sekitaran sini. Kalian dari teleport itu pergi ke sini pokoknya cuy ya. Oke, kalian pergi aja ke sono. Kira-kira jalannya seperti ini cuy, lewat sini ya. Oke, maju terus. Nah, sampai sini nanti kalian bakal lihat ada babi itu cuy ya, ada jamurnya. Kalian bunuh aja cuy ya, pakai panah ini ya. Nah, kayak gini. Kita panahin aja itu satu aja. Nah, setelah itu bakal muncul seseorang cuy ya di sana. Dan itu udah ada tanda pentungnya cuy ya. Kalian ke sono aja, temui orangnya cuy. Oke, mantap mantap. Nah, ini dia ya. Dan orang ini bernama Chef Cat cuy ya. Dia seorang pemburu katanya. Dia lagi mencari Dustbug. Dan di sini kita bakal disuruh ngebantu dia cuy. Untuk pertama, kita bakal disuruh ke selatan Apanwood ini cuy ya, buat menangkap burungnya gitu cuy. Menangkap burung Dustbug tadi. Ini teleport dari sini cuy ya. Dari teleport paling bawah. Kalau enggak dari domain juga bisa cuy, dari domain. Oke, singkatnya ini lokasinya. Ini gua dari teleport yang bawah itu cuy ya. Nah, ini dia. Di sini ada Dustbug. Kalian langsung panah aja ini cuy, kalian bunuh aja ya. Mantap banget. Oke, kalau udah bakalan ada musuh, kalian kalahin dulu cuy. Nah, ini mengira kita ini Chef Cat gitu. Jadi dia penyenangkap kita, intinya kayak gitu. Oke, kita kalahin dulu musuhnya. Ah, mantap, kalau udah nanti Chef Cat bakal muncul cuy. Kalian ngomong lagi sama Chef Cat ini, si orang ini. Nah, kalau udah kita bakalan disuruh nyari Dustbird lagi di sebelah utara Apanwood cuy ya. Dan lokasinya ada di sono. Kalian lewat teleport lewat ini aja, domain ini aja cuy. Nah, kalian lewat sini aja ya. Oke, kalau udah kalian maju ke sono, ke sebelah kanan berarti cuy ya. Nah, oke, di sini cuy ya. Nah, di sini kita bakal nemuin dua burung Dustbird ini cuy ya. Nah, itu dia. Kita panahin aja satu salah satu ya. Oke, mantap. Kalau udah bakal ada kelompok muncul ini cuy ya. Ternyata kelompok ini adalah penjaga Dustbird cuy. Dan di Chef Cat itu telah menipu kita. Ternyata dia adalah seorang treasure hoarder, intinya kayak gitu cuy ya, yang ingin memburu burung ini secara liar gitu. Dan di sini kita bakal bantu kelompok tersebut ngejebak Chef Cat di sebelah timur Apanwood. Dan buat kalian di sini jangan teleport lewat sini cuy ya, lewat teleport yang sebelah kanan ini. Karena gua udah 3 kali cuy ya teleport dari sebelah sini, burungnya kabur terus cuy. Dan kita harus nunggu seharian penuh ya. Berarti kalau hari ini gagal, baru besok bisa ada burungnya lagi. Kampret sekali cuy ya. Jadi kalian harus teleport dari sebelah kanan. Kita bokong itu si burung lah, bisa dikatakan kayak gitu cuy ya. Oke, langsung aja kita teleport dari sebelah kanan ini cuy ya. Nah, oke, dari sini kita turun aja cuy. Nah, lewat Shrine of Depth ini. Nah, ini ada mekanisme ini, kalian gunain aja cuy. Oke, nah ini dia lagi, kemudian ke bawah. Nah, dari sini kita ke bawah lagi, ke kayu ini cuy ya, di batang kayu yang sudah tumbang ini. Nah, dari sini burungnya kelihatan itu cuy ya. Nah, kita panah aja dari sini. Nah, mantep banget. Oke, udah kita dapet. Dan Chef Cat muncul cuy ya di sini. Setelah itu kelompok yang tadi bakal menyergap dia cuy. Nah, kayak gini. Dan teman-temannya Chef Cat datang. Nah, akhirnya kita harus bertarung di sini sama treasure hoarder cuy ya. Ya pokoknya kalian kalin aja musuhnya di sini ya. Ini rada banyak ya, rada banyak, gak banyak banget. Kalian kalin aja kalau udah. Nah, intinya Chef Cat bakal ditangkap. Dan sampai sini questnya sudah selesai cuy. Mantep banget cuy. Ini burung kampret yang kemarin sampai 3 hari gua kagak dapet-dapet cuy. Aduh, kalau udah di bagian map, di bagian reputasi itu udah muncul. Kalian bisa lihat di map itu ya ada. Kita langsung aja ke Sumeru ini cuy. Kita lihat di reputasi kita cuy ya. Apakah bener sudah dapet? Hai. Oke, ini dia lokasinya. Nah, kalau udah ini bicara sama Effendi cuy ya. Effendi, ayo siapa yang namanya Effendi, ayo. Dan di sini quest reputasinya sudah kita dapat ya, mantep banget.
Oke, mungkin sekian aja video kali ini cuy ya, bagaimana cara menyelesaikan quest ini, pertemuan dengan burung langka cuy ya. Buat kalian jangan lupa tekan tombol merahnya, tekan like juga jika kalian suka video ini, dan silakan tinggalkan komen jika kalian ada pertanyaan seputar Genshin Impact. Oke, mantap sekali. Yang terakhir, masih dan nonton ya. Bye.